ternyata memang gangguan di sana memang gangguan agak berat dan gangguannya non permanen. Kenapa kita bilang non permanen? Karena ternyata ada lokasi tertentu yang jaringan bawah tanahnya bermasalah. Itu yang menyebabkan memang agak lama kita tangani, tapi mudah-mudahan dalam beberapa hari ini semuanya sudah bisa kita atasi dan nyala seperti biasa.